Sehingga Rasulullah katanya, mereka yang hidup di akhir zaman bawa agama seperti bawa bara api, seperti ulat yang hidup dalam cuka. Itu menunjuk bahawasanya orang yang hidup akhir zaman sehabis-habis susah, sehabis-habis payah nak jaganya diri, nak selamat daripada kesalahan dengan Allah, kesalahan sama-sama manusia, kesalahan di antara jiran tetangga, payah sekali kerana pergaulan bebas. Lelaki jadi betino, betino jadi lelaki, anak jadi bapak, bapak jadi anak, isteri jadi suami, suami jadi isteri, jadi berkelan kabur. Maka kita tak ada heranlah bahawasanya yang Rasulullah katanya, bangkit aku ini ialah hampir dengan kiamat. Hampir dengan kiamat. Maka kita ni 1400 tahun lebih antara Rasulullah, makna katanya kita ni sudah hampir sungguh dah kerana kelak abu sungguh. Habis sehabis-habis. Yang Rasulullah katanya di akhir-akhir sekali itu, berlaku luka bin luka. Luka bin luka. Banyak orang mengerjakan maksiat. Banyak orang terakur pada Allah. Banyak orang tak hera dengan agama Allah. Banyak yang orang lawai agama. Banyak berpahaman. Banyak berpecah-pecah. Yang Rasulullah katanya, terbagilah umatku dalam 73 puak. Maka sekarang ini habis dah. 73 puak ni habis dah. Sudah timbul habis dah. Kita hidup.